Inilah suasana di kampus Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia Depok, Kamis 1 Desember 2022. Sejumlah mahasiswa Ikatan Keluarga Asia Barat menggelar acara penutupan Festival Timur Tengah 2022. Tari Zapin yang merupakan tarian dari negeri Yaman dibawakan dengan lincah oleh Muhammad Farhan dan Syaikan. Tak hanya menampilkan tari Zapin, acara penutupan ini juga diramaikan dengan penampilan fashion show dari mahasiswa dan mahasiswi sastra Arab. Dengan mengusung tema wanita Timur Tengah modern masa kini, para model berusaha untuk menampilkan busana yang menarik khas Timur Tengah. Kalau untuk aku, karena aku baru tahu pakai pakaian itu hari ini, jadi yang aku rasain agak kaget juga sih, karena aku nggak gambarin banget kalau aku bakal pakai mahkota, pakai anting, dan untuk kerudungnya di turban gitu. Dan kalau teman-teman aku tuh kayak, kamu kayak ratu gitu loh. Padahal kayak, aku sih masa seperti perempuan modern, karena memang tema yang aku dapatkan adalah perempuan masa kini, perempuan di Timur Tengah pada masa kini gitu. Festival Timur Tengah yang berlangsung sejak 28 November 2022 ini diisi dengan berbagai lomba, di antaranya lomba baca berita berbahasa Arab, lomba takdimul kisah atau dongeng dalam bahasa Arab, lomba debat bahasa Arab, dan juga lomba menyanyi solo. Rangkaian 4 hari Festival Timur Tengah 2022 secara resmi ditutup melalui penyematan medali kepada para pemenang lomba. Fadli Darmawan dan Khalis Wikian, pemenang lomba debat bahasa Arab, mengaku sangat senang dengan pencapaian mereka. Pertama senang, bahagia, dan terharu juga, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah membuat saya sampai berhasil di titik ini menjadi juara satu di lomba debat bahasa Arab yang diadakan oleh Fakultas Sastra Arab di Universitas Indonesia. Hadir dengan tema Arab dulu, kini dan nanti, Festival Timur Tengah 2022 diselenggarakan untuk mempererat tali persaudaraan mahasiswa sastra Arab FIB UI. Selain itu, ajang ini juga bertujuan untuk mengembangkan bahasa dan kebudayaan Arab di Indonesia. Tim Liputan, TVUI.